Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke. Pertama-tama yang ingin saya katakan, maaf ya, kami yang tua-tua harus duduk di kursi. Karena tulang belakangnya sudah nggak kuat kalau duduk kayak gitu. Jadi bukan karena ingin membedakan diri dengan Anda gitu. Oke. Pertama yang ingin saya katakan, mengapa acara ini ada? Kira-kira 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu lalu kami ngobrol di sini dan teman-teman dari kampung halaman bilang bahwa ada banyak teman-teman yang pengen mengisi acara akhir tahun dan bagaimana kalau kita bikin acara kelas akhir tahun lah. Saya bilang boleh aja, tapi jangan dibuat jadi kelas formal ya, kelas kayak ngobrol-ngobrol lah. Sepanjang perjalanan nanti kita bisa ngobrol. Saya tidak mau memberikan kuliah gitu, dan saya memang tidak pernah selesai kuliahnya soalnya. Sama dengan mereka. Oke, itu, jadi itu kenapa acara ini ada. Nah, apa yang perlu dibicarakan. Nah, dari pembicaraan dengan teman-teman kampung halaman dan dari surat-surat pendaftaran yang masuk ya, kita lihat itu beberapa daftar pertanyaan, kayaknya banyak yang sama pertanyaannya. Kegelisahan tentang kita mau ngapain sih ini ke depan ini gitu. Dalam keadaan dunia yang seperti ini sekarang gitu. Antara lain saya mencatat beberapa ya. Nanti kan saya coba dialogkan dengan Anda. Misalnya ada banyak pertanyaan tentang apa sih yang mesti kita lakukan di tingkat kami, kita masing-masing, di kampung, di rumah, di tetangga, di tempat tinggal kita masing-masing, di tingkat kecil seperti itu, untuk menjawab banyak persoalan-persoalan yang bikin pusing kepala sekarang ini. Dan soal-soal itu ada persoalan-persoalan yang kemanusiaan yang sifatnya semesta ya, ada persoalan perubahan iklim, ada persoalan kerusakan lingkungan, persoalan macam-macam. Itu pertanyaan paling banyak ditanyakan oleh teman-teman. Kedua, ada pertanyaan tentang misalnya apa jalan keluar yang bisa kita lakukan terhadap masalah sistem pendidikan kita yang sangat problematik sekarang ini, gitu. Menghadapi itu semua gitu. Itu ada pertanyaan, beberapa yang bertanya. Terus ada beberapa yang lebih menggarisbawahi tentang, tolong dong bagi pengalaman tentang bagaimana sih kerja-kerja di masyarakat itu, terutama di tingkat akar rumput, dari pengalaman Pak Rum selama ini katanya gitu. Oke. Nah terus ada pertanyaan juga agak nyeleneh gitu. Saya sampai tertawa membacanya gitu. Misalnya, dalam hidup Pak Rum, buku paling apa yang pernah berpengaruh pada Bapak gitu? Oh, buku Opo ya? Oke. Pernah dengar nama Mark Twain nggak? Pernah ya? Oke. Satu hari Mark Twain pergi ke gereja hari Minggu. Dia pergi ke gereja, dia dengarkan pendeta kasih khotbah. Selesai pendetanya khotbah, Mark Twain-nya ke depan, jabat tangan Pak Pendeta itu. Dia begini kata Mark Twain, wah terima kasih Pak Pendeta. Khotbah Anda tadi itu luar biasa. Saya belum pernah mendengar khotbah seperti itu. Tapi begini Pak Pendeta, maaf. Semua yang Pak Pendeta diomongin itu persis saya pernah baca nih. Pendetanya marah, agak marah kan. Enggak, baru tadi malam saya tulis khotbahnya. Kamu baca di mana katanya? Dia bilang, betul Pak. Saya baca sudah. Saya sudah baca ya, semua yang pendeta omongin tadi itu. Buku apa? Kata tanya pendetanya. Pertama, dia bilang, besok saya kirim bukunya. Besoknya Pak Pendetanya terima paket. Dibuka bukunya. Ada 2 buku. Yang satu kamus. Yang satu Alkitab. Jadi semua yang diomongin pendeta ya ada di 2 buku itu. Nah,
Jadi kalau Anda tanya buku apa yang pernah berpengaruh betul dalam hidup saya, ya dua itu, Kamus dengan Kitab Suci. Saya membaca semua Kitab Suci. Saya baca Quran, saya baca Injil, saya baca Taurat, saya baca Weda, saya baca Sabur, gitu. Oke. Itu intermesonya ya. Kalau Anda nggak percaya, silakan buka kamus. Semua yang saya omongin pasti ada dalam kamus. Oke. Nah, saya terutama ingin ngajak Anda pada fokus yang pertama itu soal apa yang bisa dilakukan di lingkungan kita masing-masing. Artinya tindakan-tindakan di tingkat lokal gitu. Nah, tapi sebelum itu sebaiknya kita tahu dulu konteks besarnya apa gitu. Apalagi di dunia kita sekarang ini. Oke, 2-3 tahun terakhir ini Anda mencermati enggak kejadian apa yang paling banyak berpengaruh di dunia dan merubah dunia ini gitu. Dalam 2-3 tahun terakhir ini. Pandemi jelas. Oke, saya tulis ya. Pokoknya ini ngobrol-ngobrol aja, pandemi ya. Atau ada yang mau bantu saya tulis? Tempel aja situ. Satu. Apa lagi? Perang. Oke. Tulis perang. Apa lagi? Perubahan iklim. Oke, tulis. Apa lagi? Pembangunan maksudnya apa? Banyak, luas banget. Iya. Industri dan pembangunan. Kalau itu mah dari dulu, Mbak. Iya. Maksudnya 3-4 tahun terakhir ini apa yang paling Anda kejadian penting yang mempengaruhi dunia kita gitu? Digitalisasi, oke. Medsos, segala macam gitu ya. Apa lagi? Kenaikan harga. Betul. Ya, resesi, inflasi, dan sebagainya. Dan itu nanti berkaitan misalnya dengan yang namanya pertumbuhan ekonomi yang menurun, yang macam-macam. Apa lagi? Tren menanam di rumah, Pak. Hah? Tren menanam. Apa itu? Tren menanam pas pandemi di rumah. Apa itu? Tren? Menanam sayur, menanam tanaman hias. Tren. Oh, tren. Kecenderungan. Ya pandemi tadi, dah. Gara-gara pandemi tinggal di rumah, nanam-menanam gitu kan. Nggak bisa kemana-mana. Oke. Oke, ini saja dulu. Coba Anda lihat ya, faktor-faktor ini. Ini yang mempengaruhi dunia kita sekarang. Apa akibatnya pada hidup kita? Nggak usah dijawab, tapi Anda coba pikirkan. Hidup kita sehari-hari. Bukan cuma hidup kita, tapi juga tetangga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Ada nggak pengaruh yang besar dari faktor-faktor ini? Coba saya mau perlihatkan sesuatu. Oke, tapi lihat ya, apa pengaruhnya semua ini pada kita? Di tiap negara, tiap tempat itu berbeda. Ada tempat tertentu, negara tertentu di dunia ini yang mungkin perang lebih berpengaruh buat mereka daripada yang lain. Gitu. Di tempat yang lain bisa lain lagi. Gitu. Jadi tidak selamanya sama pada setiap tempat. Gitu. Nah, ini misalnya ya, saya perlihatkan satu hasil studi tentang pengaruh pandemi di Indonesia terhadap yang namanya kehidupan ekonomi sehari-hari dan keamanan pangan. Apa yang terjadi? Misalnya gara-gara pandemi, pembatasan dan lain sebagainya, banyak lahan-lahan sawah di Indonesia tidak tergarap. Sehingga hasil panen menurun drastis beberapa tahun terakhir. Akibatnya harga bahan pangan bergejolak. Kalau istilah bahasa Sundanya, volatil. Terus, produksi padi menurun. Terus, jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kerja-kerja pertanian juga menurun. Banyak sekali akibatnya. Dan itu
mungkin tidak terasa, tetapi ada beberapa, misalnya ini teknologi yang Anda sebut, digitalisasi, akibatnya pasar tradisional banyak yang mati di mana-mana karena orang tinggal mencet pesan dan datang. Mekanisme pasar lokal banyak yang tidak jalan. Ini hasil studinya WFP ya. Jadi, reduce operation of traditional markets. Jadi Anda pakai itu, pesan-pesan makan atau apa itu, pakai apa namanya, gadget itu ya. Itu berkontribusi terhadap yang namanya penggureman pasar lokal. Orang beralih ke cara belanja, membeli dan belanja dengan apa, distance ya, berjarak dan seterusnya. Itu pengaruh-pengaruh yang mungkin nggak kelihatan tapi sebenarnya terjadi, nggak terasa mungkin karena Anda bukan petani, nggak ngerasain, tapi petani ngerasain betul itu. Itu contoh ya. Nah, semua ini mempengaruhi itu, mempengaruhi kehidupan kita di berbagai tempat itu beda-beda. Nah, sehingga misalnya khusus untuk yang teknologi digitalisasi misalnya itu, ya pandai-pandailah. Anda bersenang-senang aja memakai itu, tapi banyak orang kehidupannya jadi kacau gara-gara itu. Terutama petani produk penghasil pangan yang masih mengandalkan dirinya pada mekanisme pasar tradisional dan lain sebagainya. Nah, karena itu kita nanti kalau mau bicara lebih dalam nanti harus kembali kepada yang namanya konsep teknologi itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk melayani apa? Melayani keuntungan, nafsu untuk mendapat untung, atau melayani kemanusiaan? Itu dua hal yang beda gitu. Dulu di kampusnya Pak Mohtar ini dengan Pak Iskandar itu ada yang namanya kontak. Sebelum naik ke tingkat berikutnya itu matrikulasi di ITB itu namanya kontak. Kontak teknologi namanya, konsep teknologi. Pertanyaan dasarnya itu, teknologi itu apa sih sebenarnya? Untuk melayani siapa? Nah itu, kalau saya sampai sekarang cuma pakai ginian. Banyak yang tertawa kalau lihat saya pakai ginian. Tapi buat saya cukup. Saya bisa berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia pakai ini. Tidak terlambat saya mengikuti informasi. Kalau di sini saya lihat ada informasi yang perlu lebih lanjut, saya tinggal buka komputer, pasang, nyambung ke internet dan lain sebagainya. Terus, apa fungsinya yang namanya iPad? Yang mahal-mahal itu kan, kalau ini sendiri berfungsi gitu. Jadi, nah, dalam salah satu konsep teknologi yang paling penting ada yang disebut fungsi dan proporsi. Itu harus konsep dasar. Kalau ada sapu nggak? Kalau sapu itu berfungsi dan proporsinya untuk membersihkan lantai ini, ngapain beli vacuum cleaner? Nah, apa yang membuat orang berlebihan menggunakan teknologi yang sudah di luar proporsinya sebenarnya? Kan kemudahan, ingin mudah, ingin gampang dan sebagainya. Dan perasaan ingin mudah, ingin gampang, ingin itu, itulah awal dari yang namanya kapitalisme. Makin besar keinginan, dorongan Anda untuk mencari yang serba mudah, serba gampang, serba itu, maka makin berjayalah yang namanya kapitalisme. Oke, itu pembicaraan yang banyak. Kita singkatkan aja dulu. Nah, apa pengaruhnya ini semua terhadap tindakan-tindakan kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini obrolan akhir, katanya mau pulang kampung, bener enggak? Oke, kalau benar-benar mau pulang kampung,
Kemudian pemikirannya, kalian mau bikin apa di dalam, konteks dunia yang seperti ini? Oke. Pertanyaan sebelumnya adalah, emangnya kampung penting? Kalau dari fakta, menjadi tidak penting. Karena makin banyak orang meninggalkan kampung, pergi ke kota. Tapi kita lihat dari bukan dari segi faktanya, tapi dari segi yang seharusnya. Coba lihat ini, statistik ini. Ini statistik resmi dari BPS. Mulai tahun 2020, terjadi perubahan demografi besar-besaran di Indonesia. Makin banyak orang di kota daripada di desa. Karena yang di desa pindah ke kota semua. Sampai tahun 2020, ini persentase ya, penduduk pedesaan tinggal 44,3% di seluruh Indonesia. Penduduk perkotaan sudah 55% lebih. Kalau diproyeksikan trennya pakai tren tahunan, seperti itu nanti, dan sehingga di tahun 2035, yang kata pemerintah sekarang itu tahun emasnya Indonesia, itu adalah tinggal sepertiga penduduk Indonesia yang tinggal di kampung, di desa, lainnya ke kota semua. Itu tren yang terjadi. Nah, dari segi data ini, fakta ini, maka kita bisa mengatakan, apa pentingnya kampung itu? Pindah apa makin tidak penting? Pertanyaan lebih lanjut adalah, emang kenapa orang pindah? Ninggalin kampung, ninggalin desa gitu. Anak-anak muda terutama seusia kalian pasti punya jawaban gitu. Saya nggak tahu apa jawabannya. Tapi umumnya rasanya tinggal di kampung nggak menarik lagi ya. Begitu. Nggak menarik lagi. Membosankan. Tidak ada harapan. Bagaimana? Oh iya, ditanyain kapan nikah. Sehingga pergi gitu. Ya banyak hal gitu, tapi faktanya segitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begini kecenderungannya adalah terus apa yang bisa dilakukan? Apa memang, pertanyaan lebih kritis itu adalah, apa memang betul kampung sudah tidak ada yang, tidak ada harapan di sana, desa itu tidak memberi harapan lagi. Apa memang betul di desa sudah tidak ada yang bisa dikerjakan? Sesuatu yang lebih berarti yang bisa menjawab beberapa pertanyaan Anda lewat itu, saya lihat itu. Apa yang bisa dilakukan? Sementara itu tadi, kalau saya perlihatkan data statistik berikutnya, makin ngeri aja. Indonesia sampai bulan November yang lalu masih impor beras. Karena produksi dalam negeri sudah tidak mencukupi. Ini perkembangannya selama 20 tahun terakhir impor beras di Indonesia. Rata-rata hampir 1 juta ton per tahun. Kita mengimpor terbesar dari Vietnam terutama dan Pakistan. 24 tahun yang lalu, saya masih melatih pegawai-pegawai pemerintah Vietnam tentang yang namanya teknik SRI, System Rice Intensification, jadi bagaimana meningkatkan produktivitas padi di satu petak lahan sawah. Ada 60 orang pegawai dari Vietnam, saya latih di sini dengan teman-teman saya. Sekarang kita impor dari sana. 3 tahun yang lalu saya pergi ke Vietnam, saya bilang, oh ini muridnya sudah kualat ini, nyalahin gurunya ini. Itu artinya apa? Ya ada faktor, banyak macam faktor yang membuat mereka sangat akseleratif, sangat maju sekali, tapi juga ada faktor yang harus dicermati bahwa kita memang gak serius ngurusin yang namanya produksi pangan kita. Ini datanya. Oke, dari 20 tahun terakhir data impor beras itu,
Ini nilainya. Rata-rata setiap tahun negara harus mengeluarkan 5 triliun rupiah lebih hanya untuk mengimpor beras. Bayangin tuh 5 triliun bisa bikin apa tuh di kampung. Banyak toh. Kalau kita tidak mengimpor beras. Gitu. Ini baru beras, belum yang lain-lain. Oke, yang lain-lain Anda bisa lihat. Singkat aja. Kedelai, biji gandum dan meslin, daging sapi, sayuran, buah-buahan, garam pun impor. Gila, negara dengan panjang pantai kedua terpanjang di dunia setelah Kanada, impor garam. Gak masuk akal. Ini bukan data saya, ini data resmi pemerintah loh, ini BPS punya. Nah ini kenapa ini terjadi? Jadi kalau Anda tadi pertanyaan pertama saya, apa yang mempengaruhi dunia kita? Bahkan sebelum ini semua terjadi, sebelum perubahan iklim, sebelum pandemi, sebelum perang, sebelum kenaikan harga, sebenarnya itu sudah terjadi gitu. Apalagi sekarang ini ada semua gitu. Tambah parah lagi gitu. Nah coba pikirkan itu. Nah, saya kasih lihat data berikutnya. Kenapa produksi pangan kita, terutama beras, menurun? Antara lain karena luas lahan sawah yang dipanen setiap tahun makin lama makin turun. Yang garis hijau besar itu. Luas lahan satuan hektar di seluruh Indonesia. Dan yang ini, 4 provinsi penghasil beras terbesar Indonesia. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Semuanya juga turun. Luasan lahan sawah. Sehingga berkontribusi terhadap angka agregat nasional namanya. Turun sekali. Nah, gimana itu? Di situ pertanyaannya kemudian, Anda melihat nggak peluang pulang kampung? Mau bikin apa? Jadi petani, mau nggak? Nah itu pertanyaan lain lagi. Pertanyaan lain lagi. Pertanyaannya adalah, apakah menjadi petani pangan, penghasil pangan, itu menjanjikan atau tidak? Nah, kita bisa lihat beberapa kasus nanti ya. Atau itu cuma mitos? Oke, ini tingkat produktivitas lahan, ini data semua. Nah, ini contohnya di dua desa. Jadi, tidak pernah tercukupi. Ini dua desa penghasil padi terbesar. Satu di Jambi, yang di atas. Yang di bawah di Sulawesi Selatan. Satu desa di Sulawesi Selatan. Jadi, kalau begini keadaannya terus, diproyeksikan setelah 2019-2020 ini, itu makin lebar jaraknya itu. Antara yang namanya jumlah penduduk yang makin banyak dan jumlah produksi pangan, beras terutama, yang sudah tidak terkejar oleh besarnya jumlah penduduk ini. Jadi tidak berjalan seimbang. Kalau istilahnya itu, jumlah penduduk itu berlangsung secara eksponensial, derek ukur. Sementara jumlah produksi pangan berjalan secara deret waktu, deret tambah. Jadi tahu istilah itu? Siapa yang belajar matematik? Ya di matematik itu kalau kita sebut deret waktu, eksponensial artinya kelipatan dua. Jadi satu tahun berikut dua, tahun berikutnya empat, tahun berikutnya delapan, tahun berikutnya 16. Kalau deret tambah itu cuma satu, jadi satu, dua, tiga, empat. Nah, produksi pangan kita itu berlangsung secara deret tambah. Sementara jumlah penduduk, jumlah kerusakan lingkungan berlangsung secara deret ukur, eksponensial. Ya nggak akan ketemu, jadi yang terjadi begitu. Makin lebar. Oke, itu
beberapa data lah supaya singkat aja. Oke. Nah, dari sini saja pertanyaannya kemudian adalah, kalau Anda mau pulang kampung atau pulang di desa, itu mau bikin apa? Kelihatan nggak salah satu peluang ini yang mungkin Anda kerjakan? Persoalannya Anda tinggal persoalan mau apa enggak. Menjadi misalnya petani penghasil pangan. Di medsos saya sering baca, misalnya lewat YouTube, apa segala, saya lihat ada banyak anak muda yang pulang kampung sekarang menjadi petani penghasil pangan dan hidupnya luar biasa. Di Jambi, saya di salah satu desa di Jambi, di kaki pegunungan, di kaki Gunung Kerinci, di dataran tinggi Merangin namanya di Jambi, saya temui satu desa. Sampai sekarang saya apa namanya anak muda itu, umurnya 24 tahun, Hasmi namanya. Cuma tamat SMA, tidak bisa melanjutkan sekolah, dia pulang kampungnya, ada tanah 2 hektar dia garap, dia tanam kentang, tanam, kemudian sewa tanah untuk padi dan sebagainya. Bersih tiap bulan 18 meter. Enam kali lipat dari gaji pegawai negeri di kota ini. Dan banyak contoh seperti itu, tidak hanya satu, banyak sekali. Nah, persoalannya mau apa enggak, melihat kesempatan itu enggak. Itu tantangan yang saya ajukan pada Anda. Kenapa tanaman pangan? Karena itu tadi, krisis dunia kita memperlihatkan pangan menjadi persoalan perebutan sekarang ini. Di dunia perebutan. Anda percaya enggak bahwa salah satu sumber perang pangan? Pernah dengar nama Hubert Humphrey? Oh, enggak. Hubert Humphrey itu senator Amerika Serikat dan kemudian jadi wakil presiden. Itu setelah Perang Dunia Kedua dia bilang begini, ditanya oleh Kongres, Mr. Humphrey, gimana caranya menguasai dunia? Oh, dia bilang gampang. Pertama, kuasai pangan. Anda akan menjadi penguasa dunia. Rusia dan Ukraina perang sekarang ada dua sebabnya, kan? Apa? Rebutan yang namanya pangan dan energi. Tentang apa pembebasan wilayah itu alasan-alasan saja, tapi intinya adalah memperebutkan sumber daya pangan dan energi. Rusia dengan Ukraina itu adalah penghasil gandum terbesar di Eropa. Ada buku ditulis 12 tahun yang lalu, nama judul bukunya The Taste of War. Bahasa Sunda. Bukunya setebal ini. Buku ini membongkar lebih dari 6.000 dokumen Perang Dunia Kedua untuk menemukan jawaban dari pertanyaan dulu ngapain sih tuh Jerman, Hitler itu bikin perang. Yang kita kenal dari film-film, dari sejarah itu kan dalam rangka apa, rasis ya, neonasi segala macam. Tapi motif sesungguhnya adalah menguasai pangan. Seluruh dokumen yang dibongkar itu karena di sana ada yang namanya undang-undang keterbukaan informasi. Setelah 50 tahun dokumen rahasia bisa dibuka, dilihat, dibongkar, ditemukanlah motifnya. Itu sebabnya mengapa ketika itu Jerman tidak menyerang barat dulu. Musuh utamanya kan Inggris. Ya toh? Kenapa dia tidak langsung serang Inggris? Tapi serangan pertama justru ke Ukraina dan Rusia. Begitu tuh sejarahnya tuh. Jadi serangan pertama yang namanya Blitzkrieg, perang kilat Jerman itu menyerang
Rusia dan Ukraina, bukan menyerang Inggris sebagai musuh utama. Kenapa? Karena Menteri Pertanian Jerman waktu itu bilang pada Hitler, kita nggak bisa ngalahin mereka kalau kita kekurangan logistik. Jadi kuasai logistiknya dulu. Di mana logistiknya? Ukraina. Itu penghasil gandum terbesar di Eropa sampai sekarang. Dan Rusia. Rusia bagian pegunungan Ural. Dan gagal mereka. Nggak bisa. Kan ada Soviet waktu itu menghadang mereka, nggak bisa. Makanya juga gagal perangnya. Nggak berhasil. Nah, itu sejarah perang. Sekarang juga perang begitu, intinya. Ngerebut pangan dan energi. Perang teluk, sebut aja lah perang seluruh dunia ini. Perang teluk, perang apa, pasti dua itu persoalannya. Pangan dan energi. Menguasai dua sumber daya utama itu. Nah, gini. Jadi, kalau Anda bertanya tentang ke depan mau bikin apa, misalnya kalau mau pulang ke kampung, ya coba pikirlah gimana Anda bisa menjadi produsen pangan dan energi. Enggak usah mikirin seluruh dunia. Minimal mikirin masyarakat kita, sekitar kita, keluarga kita, cukup pangan, tidak kekurangan, ada energi. Satu desa kita cukup, ada energi, ada pangan. Itu sudah sangat bagus, sangat membantu dunia ini untuk tidak kacau. Karena kalau satu masyarakat, satu desa masyarakat lokal saja tidak berkecukupan pangan dan energinya, itu sumber kekacauan. Satu desa menjadap ke desa lain, akhirnya nanti satu kabupaten, satu provinsi, bisa kacau itu. Lama-lama bisa jadi satu negara yang kacau. Pertanyaan dasarnya adalah gimana menjadikan desa kembali sebagai ruang kehidupan yang merdesa, itu bahasa Jawa. Merdesa itu artinya layak, patut, dan merdeka. Artinya berdaulat. Bermartabat dan berdaulat. Nah, coba saya coba merumuskan. Intinya sederhana saja, gimana menjadikan desa Anda begini? Lingkungan Anda, desa yang menghidupi sektor-sektor produksi primer di desa itu, terutama pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, perikanan, itu mampu menyediakan lapangan kerja dengan tingkat penghasilan yang memadai buat warganya. Enggak usah mikirin seluruh rakyat negara ini. Mikirin warga desamu aja sudah, cukup. Mencukupi hasil-hasil sektor produksi primer itu mencukupi kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Ada kelebihan, surplus sebagai tabungan masa paceklik atau masa kalau ada bencana. Karena itu dulu orang-orang tua kita membuat yang namanya sistem lumbung untuk menghadapi masa-masa krisis seperti itu. Sekarang lumbung di mana-mana sudah nggak ada. Lumbung sudah jadi Alfamart sekarang. Itu jangan dianggap sepele ya, karena itu sistem sosial namanya. Menyehatkan, ekosistem sekitar terjaga, kebutuhan pangan energi terutama dihasilkan dengan cara-cara berkelanjutan dan dapat diperbarui. Ya, cari cara lah gimana. Ibu Uni ini dengan Pak Iskandar itu punya proyek di Indonesia ini melahirkan energi yang terbarukan dan sebagainya, itu harus disyukuri. Dan kita lahir hidup di satu negara yang sumber hayati dan ragawi untuk energi terbarukan luar biasa melimpah. Tenaga panas bumi, biomasa, tenaga surya, tenaga angin. Hidup di negara tropis yang sedemikian kaya ini kok kita kalah sama Vietnam. Yang 80% sekarang penduduk pedesaan Vietnam menikmati energi terbarukan. Apakah itu dari tenaga surya, tenaga air, dan lain-lain sebagainya. Kenapa kita nggak bisa? Tiga puluh tahun yang lalu ada satu seminar internasional di Paris. Dan salah seorang profesornya mengatakan bahwa
Prancis sudah menemukan teknologi yang canggih sekali untuk mengolah tenaga surya menjadi sangat efisien menjadi energi. Semua peserta dari negara lain, Prof, ajarin dong kita gimana caranya. Oh iya, saya siap. Tinggal kerjasama pemerintah aja, kasih tahu pemerintah, dan nanti pemerintah Prancis kirim tenaga ahli ke sana untuk ngajarin gitu. Kecuali satu negara, jangan. Bercanda dia, terus ditanya, siapa Pak? Siapa Prof? Indonesia. Jangan kirim orang ke sana. Loh kok? Kenapa? Oh, nanti mataharinya habis. Gitu. Itu candaan, tetapi banyak benarnya. Artinya gini, artinya kita ini berlimpah, tetapi kita nggak bisa manfaatkan. Tapi kalau ada kesempatan, kita habisin. Gitu. Nah, kita nggak bisa mengelola dengan baik. Apa saja di Indonesia ini? Ada semua. Matahari kita sepanjang tahun. Nggak perlu seperti di Eropa, cuma 3 bulan. Gitu. Karena matahari sepanjang tahun, maka proses biosin fotosintesis, proses biotika berjalan dengan baik. Makanya kita, teknologi fermentasi kita adalah salah satu teknologi tradisional yang sangat canggih di dunia ini. Makanya nenek moyang kita bisa menghasilkan tempe, bisa menghasilkan terasi, bisa menghasilkan macam-macam dengan baik. Nggak perlu nunggu-nunggu musim. Nah sekarang berapa banyak kita yang menguasai itu? Dalam ilmu biologi itu jelas, fermentasi itu disebut the state of health of biology. Itu salah satu teknik tertinggi di dalam biologi. Tapi berapa banyak kita yang tahu itu sekarang? Berapa banyak mahasiswa biologi dibanding mahasiswa perfilman misalnya? Di perguruan tinggi kita. Gak ada. Itu makin lama makin turun itu jumlah mahasiswa yang belajar hal-hal dasar seperti ini. Jumlah mahasiswa di sektor-sektor yang namanya kehidupan dasar gitu, makin lama makin berkurang. Oke, itu ilustrasi saja. Nah, itu satu. Bagaimana menjadikan desa seperti itu? Nah, karena itu disitulah yang disebut namanya pengorganisasian menjadi penting. Bagaimana mengorganisir kepala desa, pemerintah desa, warga desa, satu RT untuk mulai berpikir bersama-sama. Gimana caranya? Gimana caranya supaya pangan kita nggak beli? Nah, gitu lah. Bagaimana caranya supaya energi kita nggak beli? Nggak usah mikirin negara lah. Kampungmu itu loh. Oke, kira-kira begitu. Sehingga itu dibutuhkan yang namanya visi. Kita mau apa sebenarnya? Kalau kita kita membayangkan masyarakat kita itu dalam lingkup yang paling kecil, itu desa namanya, atau kampung, atau RT, atau apa, atau tetangga, dusun, dukuh kalau di Jogja ini. Kita punya bayangan apa? 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kita ingin masyarakat kita itu apa? Ada apa terjadi, punya apa, dan bisa apa. Nah, itu harus dirumuskan. Jangan kayak bupati sekarang merumusin visi, wow, katanya berbunga-bunga, nggak ada artinya. Coba, visi itu visi praktis namanya. Rumuskan, oke, 20 tahun lagi di desa kampung kita ini pangan tidak beli. Itu visi. Maka mulai sekarang sampai 20 tahun depan, apa yang harus kita lakukan? Supaya 20 tahun nanti pangan di desa kita tidak dibeli lagi. Semua diproduksi lokal. Energi juga begitu. 20 tahun lagi semua rumah sudah pakai energi terbarukan. Apa yang harus dilakukan? Itu merumuskan visi. Itu namanya visi yang bermakna. Bukan semboyan yang demi Pancasila segala macam. Enggak tahu. Oke. Kira-kira gitu. Nah, terakhir, supaya ada banyak waktu untuk ngomong-ngomong diskusi, saya mau putarkan satu contoh. Singkat aja. Satu video. Ini videonya 3 jam, dokumenter 3 jam. Terlalu panjang, jadi saya potong-potong.
Kok enggak keluar? Oh. Oh. In 2000, the governments of, but how can you find its treasures? Yes. Different model. Okay, mantap. Kira-kira 5 menit aja. Okay, itu satu contoh. Contoh berikutnya lebih pendek lagi. Tapi sebelum itu tadi apa intinya yang Anda lihat? Ya? Intinya ini satu gerakan besar di Eropa sekarang. Jadi intinya pemikirannya adalah jangan biarkan uang atau harta yang sudah ada di desa keluar. Dengan segala cara tahan supaya tetap itu berada di desa. Karena itu kemudian mereka menciptakan uang, mata uang sendiri namanya Totnes Pound. Di kota ini dan di 300 kota lain di Inggris adalah kalau orang mau belanja di supermarket tidak boleh pakai pound sterling. Bawa sana pakai, harus ditukar dulu dengan uang mata uang lokal baru belanja. Gunanya apa? Supaya uang tidak lari keluar. Dalam ekonomi makro itu namanya surplus outflow. Harus dicegah. Dan itu yang membuat satu desa bisa maju. Kalau akumulasi harta, salah satunya adalah uang, tunai yang beredar itu tetap di tempat ini, tidak pergi kemana-mana. Nah sekarang pakai gadget, uang kita lari kemana? Lari kemana-mana tuh, dan kita nggak tahu kemana larinya gitu. Oke, itu satu yang belajar teori ekonomi pasti tahu itu. Terutama ekonomi makro. Nah, gerakan ini sudah banyak dilakukan di Indonesia. Ya? Ya, ya, ada jaim dulu ya dengan semuanya. Tapi di sekarang terakhirnya ada satu desa di Temanggung itu pakai papringan, pakai cip bambu itu untuk belanja. Saya dengar laporannya kemarin adalah itu katanya pasarnya seminggu sekali saja, pasar kalender Jawa itu satu minggu buka pasar itu uang yang beredar dari cip bambu itu sekitar 80 juta seminggu di satu desa yang sangat terpencil. Jadi nah, itu tahayul kalau mengatakan bahwa di desa tidak ada uang. Ada. Cuma selama ini kita biarkan dia lari uang itu keluar. Nah, ini salah satu contoh yang bisa Anda kerjakan. Di kalau Anda mau pulang kampung misalnya, ini peluang gitu. Tahun 2009 ada krisis besar di Eropa. Krisis pangan dan krisis keuangan. Salah satu negara yang paling menderita namanya Yunani. Anda masih ingat ya? Ada demonstrasi besar-besaran waktu itu. Sampai Yunani dianggap negara gagal. Padahal itu negara tertua di dunia. Sumbernya seluruh ilmu pengetahuan dan filsafat dari sana. Hampir gagal. Gara-gara 45% penduduknya pegawai negeri. Nggak ada yang memproduksi pangan, nggak ada yang mendengar, sebagainya. Nah, ketika krisis terjadi, apa yang dilakukan oleh... Saya sudah nunggu-nunggu waktu itu. Kapan ambruk ini negara ini? Tinggal tunggu waktu aja. Tahun 2014, saya nonton Piala Dunia Brasil. Loh, kok ada kesebelasan Yunani? Oh, masih hidup negara ini. Kok bisa bertahan? Saya surati beberapa teman saya, teman lama yang di sana. Berarti kenapa negaramu enggak ambruk-ambruk? Krisisnya sudah luar biasa, kok kenapa enggak ambruk? Gitu. Lalu dia kirimi saya beberapa informasi. Salah satu adalah usaha-usaha seperti ini oleh warga setempat, di lokal-lokal. Gitu. Mereka misalnya yang bikin namanya gerakan kentang. Jadi mereka menghubungi petani-petani di desa yang menghasilkan kentang, supaya jangan menjual kentangnya langsung di pasar. Anak-anak TI, teknik, teknologi informasi yang masih turun jadi sukarelawan membantu mereka membuat pangkalan data tentang berapa di setiap desa kentang dihasilkan setiap panen. Berapa ton, berapa yang rusak, berapa yang bisa disimpan di sini, dan bisa dijual dengan harga berapa, harga pokoknya berapa. Dihitungkan, dibantu hitung, kemudian dihubungkan dengan konsumen di kota. Kota A, bulan depan jangan belanja di mana-mana.
beli kentang dari desa ini. Itu dalam waktu 2 tahun menghapuskan yang namanya tengkulak seluruh Yunani. Dan itu salah satu yang membantu Yunani tidak anggur. Ada banyak contoh lain lagi. Mereka misalnya melakukan yang namanya bank waktu. Nah, baru pernah dengar toh, kok ada bank waktu? Gimana itu? Jadi gini misalnya. Oke. Anda misalnya arsitek. Itu ya. Anda dokter. Saya tukang kayu. Nah, gitu kan. Di database, di setiap desa ada database-nya. Siapa punya keahlian apa dan punya waktu kapan saja. Maka ketika saya yang ketika Anda yang dokter misalnya tiba-tiba WC-nya bocor di rumah gitu. Kan butuh tukang bantu toh? Butuh saya toh? Gitu. Oke. Komputer bilang, "Oke, hubungi Pak Rom." Pak Rom, Anda punya waktu berapa jam bisa bantu siapa? Nana perbaiki WC-nya. Oke, hari Rabu besok saya punya waktu 4 jam. Saya pergilah ke rumah Anda. Saya perbaiki WC-nya sampai selesai 4 jam. Nggak usah dibayar. Tetapi komputer mencatat, di desa itu mencatat, saya sudah menyumbangkan 4 jam waktu saya kepada dia. Maka seluruh desa punya hutang pada saya 4 jam. Paham? Sehingga ketika saya nanti butuh, misalnya saya tukang kayu, bukan tukang batu toh, tiba-tiba saya butuh anak saya sakit, oh dia kan dokter, oke berapa kamu punya 4 jam hutang toh, bisa enggak 2 jam bantuin anak saya gitu. Nah gitu, sehingga less money involved, sangat minim uang terlibat, terjadi yang namanya pertukaran jasa, simple kan. Nah, kalau di tiap kampung bisa kita lakukan begini, berapa banyak uang bisa kita ini? Simpel sekali. Nah, itu contohnya. Itu antara lain yang diceritakan pada saya oleh teman saya. Dan itu yang membantu misalnya, Yunani tidak ambruk. Misalnya, nah, tadi di bawah itu ada meja itu. Jual apa itu? Second hand ya. Nah, itu juga. Desa dibuat pangkalan datanya, setiap rumah punya barang apa saja yang tidak dipakai lagi, tapi masih bagus. Oh, di rumah saya ada cangkul pak, masih bagus, tapi saya nggak pakai. Diumumkan, karena pakai jaringan internet, seluruh warga desa tahu, oh di rumahnya pak, rumah ada cangkul, ada traktor, tidak dipakai lagi. Jadi, saya boleh pinjam, saya nggak perlu beli cangkul baru. Nah, nanti saya dicatat, saya pinjamkan berapa jam, berapa waktu dipertukarkan. Gitu. Saya butuh apa nanti, saya tinggal minta aja. Setiap orang punya voucher pergantian namanya. Simple, sederhana, tapi brilian. Oke, itu contoh-contoh. Oke, ini satu contoh lagi yang paling sederhana sekali. Nah, misalnya ini salah seorang pemain basket profesional di Amerika Serikat bosan dengan dunia lalu kemudian ini yang menarik. Yang banyak sekarang juga mulai dilakukan di banyak tempat, namanya pertanian kota itu terbatas gitu. Dan dia pemain, karena dia bekas pemain NBC terkenal di seluruh Amerika. Dia menggerakkan orang-orang untuk mendidik anak-anak mencintai tanah, mencintai tanaman dan sebagainya. Simpel saja, nah ini orangnya. Oke, tapi itu udah banyak yang dilakukan di sini. Yang belum ada dilakukan di sini misalnya ini. Ini di Jerman. Dann gibt's Kräuter, Salat. Intinya apa yang Anda lihat? Ya bikin kebun, pekarangan, nanamin pekarangan biasa itu di mana-mana. Apa yang unik dari idenya ibu ini? Kalau Anda perhatikan tadi. Bisa dimakan. Karena itu dia menyebut gerakannya adalah
incredible, edible. Pesona dari semua bisa dimakan. Jadi satu kota itu, tanaman seluruh kota itu bisa dimakan. Orang sambil jalan-jalan mau makan apa, tinggal ambil aja, itu bebas. Dan ini sudah terjadi di 300 kota di seluruh Eropa. Dimulai dari ibu ini, di satu kota kecil. Nah, kebayang nggak? Itu bisa dilakukan oleh siapa saja sebenarnya. Nah, simple, sederhana. Coba mulai. Semua di kampung, kalau kota terlalu besar lah, kampung lah, desa gitu. Semua di tanaman di desa itu bisa dimakan. Bayangkan, orang tidak perlu kelaparan. Apa saja. Nah, itu ide-ide brilian seperti itu. Dan itu dalam pendekatan yang disebut radikal. Pendekatan yang sampai ke akarnya. Kelihatannya memang kecil mula-mulanya. Tetapi kalau dilakukan dengan ketekunan, itu bisa jadi gerakan besar. Seperti yang contoh-contoh ini. Ada banyak lagi contoh lainnya. Kita tahu sampai di mana batas daya dukung namanya alam ini terhadap kehidupan kita. Nah, karena itu kita harus jaga daya dukung itu supaya jangan terkuras habis. Nah, secara nasional itu terlalu rumit, terlalu, tapi kalau satu kampung saja rasanya bisa dikerjakan oleh siapa saja itu. Terutama teman-teman yang masih muda-muda ini. Nah, kira-kira itu pengantar saya untuk kemudian kita bisa diskusi lebih banyak. Karena pertanyaan Anda, apa yang bisa kita lakukan di tengah dunia yang seperti ini sekarang? Kalau memang benar-benar katanya mau pulang kampung, apa yang bisa Anda kerjakan di tingkat? Kampung itu tidak selalu berarti desa ya, tempat Anda lah, gitu. Masyarakat Anda. Apa yang bisa dilakukan? Banyak hal yang Anda bisa lakukan, berkontribusi terhadap yang namanya memperbaiki kehidupan ini. Supaya lebih bermartabat, lebih berdaulat, lebih layak, lebih patuh. Yang saya sebut tadi, merdesa dan merdeka. Oke, kira-kira gitu. Oke, teman-teman, kita masih punya waktu. Siapa yang mau nanya langsung sama Pak Rom? Oke, ada satu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bentar. Yang cewek-cewek mana nih yang mau nanya? Cowok semua? Oke. Satu dulu, yuk. Mungkin habis antri gitu ya. To the point ya. Langsung aja ya ngantri di bawah belakangnya masnya biar apa movingnya mikrofon cepat. Ya, selamat sore semua. Perkenalkan saya Royan Julius Kecandrajaya, asal dari Palopo, dekat dari Parom. Ya Pak, perihal apakah saya akan balik ke kampung atau tidak, itu belum bisa saya jawab sekarang, menunggu beberapa tahun ke depan lagi, karena ada hal yang perlu saya pastikan. Tapi dari penyampaian Pak Rom tadi, sebenarnya ya Pak, kalau untuk di desa saya, di mungkin Pak Rom masih ingat desa Bua, Kecamatan Bua, jalan-jalan. Di sana itu teman-teman sangat banyak, sangkatan saya itu pengen jadi petani, semangatnya dimintanya sampai. Cuma problem di sana itu yang belum pernah selesai sejak zaman kolonial itu adalah ketimpangan penguasaan lahan sana. Jadi ya mungkin kalau orang punya tanah ya enak mau ngapain, mau nanam tomat, cabai dan segala macam berproduksi, tapi kalau nggak punya lahan susah. Nah, jadi banyak teman-teman saya di sana itu yang tidak punya kesempatan kuliah harus ke Malaysia, harus ke mana, ke kota menjadi apapun, buruh, kasar dan segala macam. Karena memang di desa mereka nggak tahu mau ngapain. Lahan-lahan itu banyak sawah, tapi kebanyakan dikuasai sama juragan-juragan sawah gitu. Dan mereka tidak suka kerja dengan sistem buruh seperti itu. Karena semakin lama upah semakin
kurang apalagi selama apalagi sekarang di, teknologi pertanian semakin maju sehingga buruh-buruh petani nggak dipakai lagi, udah pakai mobil yang bisa panen otomatis seperti itu. Nah, itu problem pertama. Nah, jadi belum lagi kita menghadapi persoalan kultur di desa yang masih sangat feodal. Jadi aparat-aparat desa di sana terkadang ketika anak muda ingin punya inisiatif itu ruang-ruangnya masih dibatasi, terutama dalam forum-forum desa Musrembang dan segala macam. Ya ada organisasi petani, tapi organisasi petani yang terbentuk itu lebih bercorak melanggengkan sistem feodal itu, karena yang anggotanya orang tua semua, dan juga organisasi petani yang dibentuk cenderung hanya untuk bagaimana petani bisa mendapat bantuan pupuk, tidak lebih dari itu. Nah, kira-kira itu problem-problem Pak yang ada di desa, sehingga kira-kira menurut pandangan Pak Rong, bagian anak muda yang memang ingin membawa perubahan kecil bagi pedesaan, terutama dalam sektor kedaulatan pangan, kemudian pangan, ada batu di depan yang cukup besar di sini. Kira-kira bagaimana kita menghadapi itu tuh tanpa perlu suatu hal yang konfrontatif sifatnya, karena ya itu tadi kuasa-kuasa lama di desa kembali lagi masih sangat mencengkeram kuat, sehingga anak muda terutama itu sering menjadi korban. Yang seperti itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak, perkenalkan saya Wetuk Toa Tubun dari Maluku. Wetuk Toa Tubun dari Maluku. Kenapa dia juga tulis soal orang-orang kalah, saya pernah baca juga soal beberapa penelitian Amparo, saya pernah baca. Mungkin pertanyaanku sedikit relevan dengan yang disampaikan kawan saya di samping, terkait dengan bagaimana membuat perubahan sekecil di desa, tapi kita selalu diperhadapkan dengan tuan-tuan tanah yang masih ciri khas tentang feodalisme itu sendiri. Beberapa contoh di Maluku itu, kan kalau di Maluku tuh orang biasa kenal dengan negeri para raja-raja. Jadi memang ada raja yang punya tanah dan hanya ada raja yang tidak mau punya tanah, tapi dia hanya sebatas di tengah-tengah untuk menjalankan antara pemerintahan desa dengan masyarakat yang lain. Ada juga raja yang punya kepemilikan tanah, sehingga itu yang menjadi problematik. Contoh, saya mau ngambil contoh beberapa, saya pernah teliti di PLTU di Wai itu ada orang-orang, kalau bahasa umumnya yang menurut saya jorok itu, biasa di sana itu masih kental karena watak feodal itu, biasa disampaikan itu orang pendatang. Padahal menurut saya nggak ada pendatang di bumi, semuanya sama. Pendatang, itu bahasa kasarnya, itu contoh dari orang Jawa, orang dari Sulawesi, semua ke Maluku. Mereka nggak punya tanah, mereka mau membuat bertahan hidup dengan memanfaatkan tanah yang ada, tapi ada perusahaan PLTU, ada industrialisasi besar PLTU, yang sekarang sana udah masuk itu terkait dengan ada salah satu PSN, yaitu soal ilmu ikan nasional. Nah, itu menggeser orang-orang yang tidak mempunyai tanah. Dan itu diperkuat terkait dengan kota-kota feodal yang ada di desa-desa tersebut, kepala desa, raja-raja setempat, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana bisa meradikalisasi sehingga kehidupan itu benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang itu. Tidak ada segregasi antara pendatang sama tuan tanah dan lain sebagainya, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya, mengapa Bapak tertarik terkait dengan berbicara terkait dengan di desa-desa? Padahal kalau kita melihat di bukan hanya di desa, tapi mungkin di seluruh dunia, menurut aku dunia ini kan bergerak maju. Kita nggak bisa menolak yang namanya hal yang canggih gitu. Menurut aku, gak bisa menolak itu karena dunia tak akan bergerak maju. Dan semua itu yang akan mendapatkan korban adalah, menurut saya, adalah kelas pekerja, petani juga. Tapi di petani itu kan banyak-banyak macam-macam. Ada petani miskin, semi proletar petani, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang akan berdampak langsung adalah kelas pekerja atau buruh sendiri. Pertanyaan itu, mengapa Bapak lebih cenderung berbicara terkait dengan di pedesaan? Tapi di kota-kota itu banyak kelas pekerja yang
berhadapan langsung dengan sistem kapitalisme itu sendiri. Dan mereka lah menurut saya, mereka juga bisa merubah suatu tatanan yang menurut saya lebih setara, adil, dan lain sebagainya. Itu Pak, terima kasih. Salam. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zubaidi, saya dari Madura, Sumenep lebih tepatnya. Ahmad Zubaidi. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang kalau tadi pertanyaan pertama itu membahas tentang minat untuk menjadi petani dari pemuda tetapi tidak ada lahan. Kalau di sini kebalikannya, ada lahan tetapi minat pemudanya kurang. Jadi kebanyakan pemuda di daerah saya itu kemudian ketika setelah tamat SMA, kalau memang tidak mau melanjutkan kuliah, ya menikah kemudian pergi ke Jakarta menjadi imigran. Itu yang pertama. Kedua, problemnya adalah lahan. Lahan pertanian itu semakin menipis kayak yang seperti tadi. Kalau berbicara soal yang lain, mungkin di lahan-lahan dekat-dekat pantai akhirnya banyak menjadi tambak udang yang dikuasai oleh investor, sehingga kemudian banyak lahan-lahan pertanian di sampingnya itu tidak produktif karena pengaruh air laut tadi. Nah, pertanyaanku adalah bagaimana bisa meyakinkan anak-anak muda itu untuk kembali ke kampung dan membangun kampungnya sendiri. Yang kedua, bagaimana kemudian mencegah perluasan tanah yang dikuasai oleh investor, utamanya di lahan-lahan tambak udang itu. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya Ibu dari Solo. Begini Pak Rum, saya melihat kayaknya ada masalah ya di paradigma pembangunan kita. Pembangunan itu dimaknai adalah membuat kota gitu ya, dari fisiknya maupun dari gaya hidupnya. Nah, kalau paradigmanya seperti itu, kemudian nanti orang-orang, dan saya lihat sendiri orang-orang desa itu sudah paradigmanya juga begitu itu. Jadi kalau desanya menjadi kota itu dengan fasilitas-fasilitas kota, dengan ada minimarket dan sebagainya, dengan gaya itu konsumtif, itu merasa mereka lebih maju gitu. Saya kira ini persoalan mendasar dan kaitannya adalah dengan pendidikan, dengan sistem pendidikan kita gitu. Saya meminta komentar Pak Rum tentang ini. Yang pertama itu, oh ya, dan kalau seperti ini terus, apakah nanti ada kemungkinan desa itu menjadi punah? Karena desa-desa seperti desa saya di Sragen, saya dulu terkenal sebagai desa yang terbelakang gitu ya, kita bisa banget gitu, sekarang juga sudah mengkota gitu. Dan itu dianggap sebagai kemajuan, padahal ketika dulu, ketika dianggap desa terpencil itu mereka pangan itu masih mandiri, kemudian sekarang menjadi kota, menjadi lebih mengkota itu, sekarang nggak mandiri lagi, orang desa sayur juga beli, apa-apa beli gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini saya sudah berniat untuk dan sudah melangkah untuk kembali ke desa ya Pak Rum. Jadi saya ingin, karena pekerjaan saya saat ini adalah sebagai tukang kebun dan juga penjual tanaman herbal gitu, ketika saya di Solo saya mengembangkan itu nggak ada tempat sehingga harus kembali ke desa, makanya saya berniat saya sudah melangkah untuk kembali ke desa untuk mengembangkan usaha saya itu di desa gitu. Dan saya mohon masukan dari Pak Rum untuk langkah saya ini. Demikian, terima kasih. Selamat sore Pak Rum, nama saya Muhammad Zulfadli Tawainela. Saya berasal dari Maluku. Mungkin saya ingin bertanya, tapi sebelumnya saya pengen menjelaskan juga bahwa kalau di buku orang-orang kala itu kan Pak Rum juga sempat menjelaskan bahwa Maluku menjadi korban kolaborasi epik dan antara penguasa politik dan para pemilik modal, dan menurut saya sampai menjelang 2023 mereka semakin mesra gitu kolaborasinya. Nah, mungkin pertanyaan saya pada tahun 1993 itu
apa sih gitu alasan awal Pak Rum bisa mengajak 7 orang kawan-kawan Pak Rum untuk bisa mencoba masuk ke 10 kampung di Kepulauan Maluku untuk menceritakan tentang ekspansi modal di kampung tersebut gitu. Alasan dasarnya apa? Pak, saya Jasmine. Pertanyaan saya, jadi ide tentang kebalik kampung ini mungkin berbeda ya, tapi bisa diterapkan di yang semua mahasiswa lakukan, Pak, yaitu KKN. Tapi waktu pertanyaan saya itu, waktu KKN itu kan cuma 1 bulan, Pak. Sebenarnya secara realistis apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk paling tidak memulai ide-ide ini dibawa ke sana, dan supaya KKN 1 bulan itu tidak hanya selesai ya udah 1 bulan itu aja, gitu aja. Perkenalkan, aku Nana dari Flores Barat. Kebetulan aku anak Flores, Manggarai Timur. Kebetulan aku anak dari petani bawang merah. Nah, kendalanya itu Pak gitu. Jadi ketika pemuda di sana pulang kampung, sebenarnya tertarik dengan untuk menjadi petani ya, terutama bawang merah karena harga jualnya pertama juga tinggi gitu. Tapi kendalanya adalah distribusi dari petani ke konsumen itu dari tangan ke tangan. Nah, akhirnya nilai jualnya mengalami penurunan. Nah, setelah nilai jual mengalami penurunan, sementara kita harus membeli bibit itu dengan harga yang mahal. Bibit itu kita biasanya beli di Brebes, di Nganjuk, di Surabaya, di sekitaran Surabaya. Nah, itu harga dari ke Surabaya terus bawah ke Flores itu sangat membutuhkan biaya yang tinggi kayak gitu. Sementara ketika tiba-tiba negara seringnya gitu ya, negara tidak mengapresiasi petani-petani kecil itu gitu. Harga bawang itu seringkali turun gitu, sementara kita harus membeli harga bibit yang naik. Nah, itu akhirnya membuat petani itu menjual lahannya. Sebenarnya mereka punya lahan gitu untuk bertani, tapi karena harga bibit itu mahal gitu ya, terus nanti produksinya itu membutuhkan biaya yang mahal, tidak murah gitu tentunya. Akhirnya mereka menjual tanahnya gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang kedua, tadi aku tadi pas Pak Rum pertama tadi nanya soal apa yang membuat kita mengalami perubahan yang secara yang sangat signifikan gitu di 4 tahun belakangan. Aku tadi sempat ngomong soal pembangunan. Kenapa gitu? Karena pembangunan semakin masif. Contohnya sini Pak, di Wadas Pak Rum gitu ya. Komoditas di Wadas itu petani Wadas gitu ya, itu menghasilkan banyak komoditas miliaran tiap tahun. Ada bulanan, ada tahunan, ada harian, ada mingguan. Nah, tapi karena proses pembangunan gitu ya, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang itu akhirnya membuat pembangunan semakin masif tadi, sehingga lahan pertanian itu akhirnya dialihfungsikan menjadi pertambangan, pabrik, industri dan lain-lain. Nah, itu bagaimana kita melihat itu 2023 aku semakin pesimis gitu. Jangan-jangan kedepannya kita nggak punya lahan pertanian gitu untuk tadi pangan tadi. Terima kasih. Oke, selamat sore Pak Rum dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nardi dari Lamongan. Mungkin langsung aja kan dari tadi soal apa ya, pembahasannya kan nggak jauh beda dari kayak bisnis pangan, penggunaan teknologi, terus luas lahan, kemudian apa ya, pertahanan pangan, terus masuk ke kayak nilai-nilai individualitas sudah mulai masuk ke desa kayak gitu. Mungkin ini yang saya tanyakan tuh, nggak tahu tadi udah disinggung apa belum, soal koperasi desa barangkali itu menurut saya mungkin juga sesuatu yang penting, bagaimana suatu perekonomian di desa bisa apa ya bertahan atau keberlanjutan kayak gitu. Nah, itu bagaimana sekarang, nggak tahu ya di desa-desa lain, bahkan di desa saya juga kayak ada koperasi desa itu juga jalan. Di desa perekonomian itu juga apa ya kebanyakan dikuasai oleh selain tuan tanah ya para tengkulak kayak gitu. Itu beberapa apa ya, kalau di NID itu penyebutan 7 juta desa kayak gitu. Nah, mungkin itu sih pemahaman soal koperasi desa Pak Rum, mungkin bisa di, apa ya beri apa ya kayak semacam
brainstorming atau ini pada kita-kita anak muda, termasuk saya yang bakal kembali ke desa gitu, terkait dari ya permasalahan-permasalahan yang ada lagi. Oke, terima kasih. Ada lagi? Saya, nama saya Kasan dari Sleman. Saya ingat kebetulan terakhir jadinya saya masih ada, tapi sangat lengkap sekali tadi yang ngomongin tentang desa. Jadi di saya di Seikan itu terjadi juga tentang kelompok tani yang untuk bantuan, terus lahan pertanian di tempat saya masih agak luas, tapi sumber daya manusianya, petaninya yang berkurang banyak, terutama di anak muda itu terjadi. Terus tentang kepemilikan lahan itu benar juga, banyak yang memiliki lahan tapi dia bukan petani, jadi akhirnya yang bertani itu hanya buruh atau sistem bagi hasilnya gitu. Dan tentang koperasi saya juga ingin bertanya tentang itu, jadi itu menarik karena di bawahnya koperasi kan sebetulnya kelompok tani tadi, jadi mereka berkelompok tapi hanya untuk bantuan, tapi bukan untuk bareng-bareng, itu yang terjadi. Jadi nanam masih sendiri-sendiri, beli pupuk juga sendiri-sendiri. Dan yang paling tragis itu ini Pak, yang terjadi di mana-mana menurut saya, itu ketika petani membeli pupuk gitu, yang menentukan harga itu kan penjualnya. Tapi ketika petani menjual gabahnya, yang menentukan harganya juga pembelinya. Jadi itu yang terjadi sampai hari ini ya gitu ya. Terus sebetulnya ini juga pertanyaan saya, mungkin Pak Rum sudah sering seharusnya gitu memberi apa ya tausiah ke pemerintah ya, terutama pertanian mungkin ya gitu, karena saya pikir ada perubahan yang sangat signifikan di zaman dulu dengan yang sekarang. Ketika dulu itu pertanian itu dibuat sebagai ketahanan pangan, kemudian didorong menjadi ketahanan ekonomi. Itu yang menurut saya akan apa menjadi fatal itu di situ. Terima kasih. Terakhir. Terima kasih. Selamat sore. Nama saya Panji dari Makassar. Banyak sekali pertanyaan yang sudah ditanyakan, mungkin banyak hal juga yang kita masuk di sana. Saya hanya ingin nanya sama Pak Rum satu saja mungkin Pak. 1952 Soekarno bilang petani adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Itu adalah singkatan dari petani. Terus saya jadi waktu kecil saya diajarin nenek moyangku orang laut. Maka saya mau bertanya sama Pak Rum, sebenarnya nenek moyang kita itu pelaut, petani, atau CC apa namanya jomos penguasa gitu Pak dasarnya. Terima kasih Pak Sore. Terima kasih. Ada 10 Pak Rum pertanyaan. Ada dua pertanyaan titipan dari teman-teman anggota Karang Taruna yang masuk ke saya. Mungkin itu dulu dijawab. Oke, banyak sekali. Tapi intinya gini, nah, saya tidak bisa jawab semua. Dan saya tidak banyak hal yang sulit dijelaskan dalam waktu singkat ya. Misalnya gini, soal yang paling banyak disinggung tadi, soal penguasaan lahan. Itu retorika lama. Dalam fakta memang ada ketimpangan penguasaan lahan, memang itu diakui. Tapi ketika kita masuk ke detail, pertanyaannya di mana terjadi? Kita tidak bisa lagi anonim bahwa ini secara umum terjadi seperti itu. Iya, di banyak tempat tidak ada ketimpangan penguasaan lahan. Di banyak tempat lain di Indonesia. Jadi di mana terjadinya? Ini penting untuk mengetahui lokasinya. Di mana terjadinya, sejak kapan, dan kok bisa terjadi seperti itu? Nah, di sini kita perlu yang namanya baseline data. Data ketimpangan penguasaan lahan itu memang kayak apa sih? Apakah memang betul bahwa orang yang tidak punya lahan itu tidak bisa ngapa-ngapain? Nah, itu juga tahayul. Banyak contohnya di mana-mana orang tidak punya lahan bisa melakukan sesuatu yang produktif. Nah, apa bahwa ada ketimpangan? Iya saja gitu.
Tapi ini harus dipecahkan tidak lagi dengan narasi-narasi besar, harus dipecahkan dengan tindakan langsung nyata apa. Dan kita hanya bisa tahu tindakan nyata langsung yang bisa kita lakukan kalau kita tahu persis faalnya, anatominya dari penguasaan lahan itu. Sejak kapan, bagaimana bisa terjadi, kok sampai begitu, di mana, siapa saja pelaku-pelakunya. Nah itu butuh baseline data yang sangat kompleks, sekaligus yang namanya analisis sosial terhadap persoalan itu. Di setiap tempat bisa beda-beda. Anda tadi misalnya mencontohkan yang namanya Maluku. Saya lama di Maluku. Lama-lama saya berkesimpulan bahwa sebenarnya di Maluku itu tidak perlu banget yang namanya pemilikan lahan. Karena di sana ada yang disebut konsep petuanan. Petuanan di Maluku itu artinya dimiliki secara komunal oleh seluruh desa, seluruh negeri. Jadi kalau bisa mengatakan ini tanah petuanan desa, itu artinya seluruh orang warga di desa itu berhak atas tanah itu. Makanya konsep kepemilikan hak di Maluku itu beda dengan konsep barat yang kita pahami. Kalau konsep barat itu kepemilikan aset, kepemilikan lahan itu zero sum game namanya. Kalau ini punya saya, bukan punya kamu. Pokoknya konsep dasarnya adalah kalah menang, ya atau tidak. Di banyak daerah tradisional di Indonesia tidak begitu, apalagi di Maluku. Tidak dikenal yang namanya konsep kepemilikan mutlak atas tanah. Tapi konsep komunal, kepemilikan bersama. Tanah dimiliki oleh marga atau klan. Atau malah negeri, seluruh desa. Gitu. Sehingga di sana ada yang disebut hak makan, hak pakai, hak ngambil, bukan hak milik. Saya kasih contoh, di Maluku ada hukum adat sangat ketat, namanya sasi. Itu satu wilayah dinyatakan terlarang untuk ngambil apapun dari tempat itu selama jangka waktu tertentu. Siapa yang melanggar hukum adat, dosa turunan itu. Dendanya nggak seberapa, tapi yang bikin orang tidak mau melanggar adat itu adalah sanksi sosialnya. Bayangkan kalau ada yang ambil di situ, orangnya dibawa oleh kepala desa atau kepala adat, dibawa, disuruh keliling desa ambil teriak, saya pencuri, apa enggak malu gitu. Karena itu enggak berani orang melanggarnya gitu. Itu, nah hukum-hukum adat seperti ini masih ada di beberapa tempat. Nah karena itu, di Maluku misalnya, meskipun ada hukum yang sangat ketat seperti ini, tetapi saya punya hak ambil jika keadaan memungkinkan. Misalnya gini, saya dari desa lain. Desa ini dinyatakan semua kelapa, pohon kelapa di desa ini dinyatakan selama 3 bulan ke depan tidak boleh diapa-apain, tidak boleh diambil apapun. Itu sasi namanya, selama 3 bulan ke depan. Tapi saya dari desa lain, misalnya saya dari Kulon Progo, jalan ke sini, tiba-tiba saya kelaparan. Lihat, oh ada kelapa, enak gitu. Saya panjat aja, saya ambil kelapanya. Lalu saya belah, saya makan. Mengurangi rasa lapar saya. Saya punya hak untuk itu. Namanya hak makan. Untuk para musafir yang kelaparan. Syaratnya adalah jangan ambil bawa pulang ke rumah apalagi dijual. Itu syaratnya. Makan di tempat. Dan setelah dimakan, saya belah kelapanya. Tempurungnya saya taruh di bawah pohon kelapa itu tertelungkup. Itu bukti pemberitahuan kepada seluruh warga desa bahwa tadi ada musafir kelaparan lewat sini dan ambil kelapa. Dan orang kampung itu tahu, ya itu hak dia. Hak orang untuk makan. Tidak boleh dilarang. Tapi kalau orang desa sendiri yang melakukan itu, ah hukum adat berlaku. Nah jadi gitu, ada unsur-unsur itu. Kalau siapa yang belajar antropologi sih? Banyak ya. Nah coba Anda pelajari teori yang memenangkan hadiah Nobel dari namanya Nora Ostrom tentang yang namanya hak kepemilikan sumber daya alam. Itu ada pembagian, ada kategorisasi hak apa sebenarnya yang beda sama sekali dengan kalau kita pakai konsep Eropa, konsep kapitalis itu. Pokoknya ini punya saya, kalau kamu mau ambil
ya harus beli atau harus minta izin dari saya dan seterusnya. Itu kepemilikan konsep barat. Di masyarakat tradisional kita banyak tidak berlaku seperti itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana menghidupkan lagi yang namanya pranata kelembagaan seperti itu di masyarakat kita untuk hidup lagi. Sekarang memang agak terkalahkan oleh hukum ekonomi global itu gitu. Tapi di banyak tempat bisa dibuktikan bahwa itu bisa dihidupkan kembali dengan baik. Nah, itu ya saya setuju tadi pendapat bahwa mengatakan menjadi penting yang namanya pendidikan kepada warga kita untuk memahami kembali yang namanya nilai-nilai dasar yang menghidupi masyarakatnya selama ini. Banyak yang bagus, jangan dibuang, gitu. Jangan apa saja yang dari barat, dari modern lebih dianggap lebih baik. Gitu. Kalau memang semua yang dari barat, yang modern itu memang lebih baik dari yang kita punya, sudah lama tidak ada masalah di barat. Saya pernah lama di Eropa, saya tahu kacaunya masyarakat itu. Sistem sosialnya luar biasa kacaunya. Oke. Itu kira-kira. Nah, tapi ini memang topik yang gak ada habis-habisnya diomongin. Yang namanya sengketa kepemilikan atas lahan. Ketimpangan pemilikan atas lahan. Sekarang ada beberapa kebijakan pemerintah. Banyak sekali kelemahannya, tapi menurut saya manfaatkan aja. Misalnya ada yang namanya tanah objek reforma agraria sekarang, kebijakan. Ya banyak lemahnya, banyak kritik terhadap itu, saya juga pengkritiknya keras, tapi ada peluang di sana bisa dimanfaatkan, manfaatkan aja. Saya kasih contoh, 3 tahun yang lalu, itu Gubernur Jambi dengan KPH Jambi, Kesatuan Pemangkuan Hutan Jambi, itu mengundang saya dengan beberapa teman untuk bicara. Karena saya bekerja di beberapa desa di Tanjung Jabung Timur dengan teman-teman saya, mereka menawarkan dalam rangka TORA, Tanah Objek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, itu menawarkan 1.000 hektar hutan lahan gambut di Tanjung Jabung Timur mau diserahkan ke masyarakat. Mereka panggil saya dengan teman-teman, tanya, siap nggak masyarakat di 8 desa yang kalian temani selama ini? Saya bilang, tunggu dulu, saya tanya dulu mereka, siap enggak? Saya tanya lah para petani di 8 desa itu, siap enggak Pak? Enggak. Loh kok enggak siap? Dari dulu, wabah kita wabah tidak adil, sekarang mau dikasih kok enggak mau gitu. Aneh kan? Dikasih gratis lagi sama mereka, aneh. Alasannya apa Pak? Ibu, jawabannya masuk akal. Aduh Pak, garap 2 hektar aja udah gempor, apalagi 1.000 hektar kan. Ya toh? Satu. Kedua, apalagi alasannya? Kami ini, semua desa yang ada di pesisir Tanjung Jabung Timur itu adalah transmigran asal Jawa Timur. Bertransmigran ke sana pada tahun 60-an, 70-an. Jadi, secara sosiologis, hak asal usul, kami seperti tidak punya hak atas tanah-tanah itu. Sehingga kalau kami nanti diberikan pada kami oleh pemerintah, kami akan ribut dengan yang namanya penduduk asli Melayu. Gitu. Jadi daripada ribut, Pak, gak usah. 2, masuk akal. 3, apa lagi, Pak? Pak, garap tanah 2 hektar, pengalaman kami selama ini, itu harus bayar PBB, PPN 21 dan PPN 23. Itu Pak yang bikin kami rugi selama ini. Lah kalau 1.000 hektar yang bayar pajaknya siapa katanya? Masuk akal tak? Jadi pertanyaan saya kepada dengan teman-teman kepada mereka kemudian, terus gimana Pak? Ini ditawarin loh, gratis 1.000 hektar. Mereka bilang begini, biarin aja itu tanah milik negara, diurus oleh negara. Yang penting mau enggak pemerintah ngasih kami pengakuan untuk yang namanya hak kelola saja. Tidak hak milik, enggak usah disertifikasi, tapi surat keputusan aja bahwa masyarakat 8 desa ini boleh mengelola misalnya, dan jangan 1.000 hektar Pak. 100 hektar aja Pak.
100 hektar aja. Jadi 8 desa bagi itu 100 hektar. Kami punya hak kelola di sana. Mengelola, boleh menanam apa, boleh mengambil apa dan tapi tanah itu tetap milik negara. Bukan milik kami. Maka kami pertama tidak kecapean mengurusnya. Kedua, tidak harus konflik dengan penduduk lokal yang asal usul. Tiga, tidak harus bayar pajak. Masuk akal tuh. Dan itu yang terjadi. Akhirnya saya negosiasi dengan Gubernur Jambi, dengan Kementerian KLH di Jakarta. Akhirnya diberikan. Akhirnya, oke, satu desa 10 hektar saja. Kalian mau bikin apa dengan 10 hektar? Oh, kita bikin tempat kayak gini, Pak, pendopo sana, nanti kami mendidik anak-anak di sana untuk mulai mengenal pohon, mengenal tanah, dan lain sebagainya. Ya, itu yang mereka lakukan. Sambil menanam tanaman-tanaman produktif. Jadi, terlalu menyederhanakan persoalan kalau kemudian membuat kesimpulan bahwa ketimpangan pemilikan lahan menutup semua kemungkinan untuk melakukan kegiatan produktif. Itu terlalu menyederhanakan persoalan. Bergantung di daerah mana gitu. Itu mungkin di Jambi. Tapi itu tidak mungkin kalau Anda lakukan di Papua. Nah, itu parang yang keluar nanti. Nah, jadi lihat lokalitasnya kayak apa gitu. Karena itu saya menyarankan kepada Anda, belajarlah baik-baik tentang yang namanya sistem kepemilikan lahan, sejarahnya, asal-usulnya, tradisinya kayak apa gitu. Mungkin dalam hukum-hukum adat kelembagaan setempat bisa menjelaskan banyak. Di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Selatan ada 3 desa di sekitar Taman Nasional Bantimurung Saraun itu menyerahkan 30 hektar lahan mereka kepada balai taman. Aneh toh, sementara LSM teriak, mahasiswa teriak, tanah untuk rakyat. Ini ada rakyat, 3 desa nyerahin 30 hektar kepada balai taman. Pak, silakan ambil tanahnya. Nah, kalau kita tidak paham namanya analisis sosialnya, mengapa itu terjadi, itu kita bisa salah kesimpulan. Saya ke sana dan tanya 3 masyarakat desa itu, apa alasannya nyerahin 30 hektar itu ke balai taman? Mereka ngeluarin peta. Wah, petanya nggak bagus, nanti saya bantu. Saya datang beberapa teman, pakai satelit, kita bikin petanya. Oke, apa persoalannya? Pak, 3 desa itu, sumber airnya itu di dalam itu kan. Selama ini kami selalu berkelahi antara 3 desa ini. Memperebutkan sumber air itu. Padahal kami masih bersaudara semua gitu. Jadi daripada berkelahi ribut-ribut, serahin ke negara, biar negara yang kelola. Yang penting, karena mereka lihat kan ini taman nasional, otomatis terjaga konservasinya kan. Yang penting adalah balai taman mengakui bahwa kami boleh mengambil air dari sana, masang pipa dan lain sebagainya gitu. Dan itu yang terjadi. Nah, yang gitu-gitu. Jadi jangan main pukul rata terhadap yang namanya ketimpangan pemilikan lahan. Itu di tiap daerah bisa beda-beda. Di Jawa ini banyak sekali petani kecil yang tidak punya lahan. Sama sekali tidak punya lahan, karena itu namanya buruh tani. Di samping rumah saya di Pakem itu ada sekitar 10 rumah tidak punya lahan sama sekali. Tetapi warga desa semua sepakat bahwa setiap musim bero, tahu musim bero itu masa jeda antar panen, itu adalah haknya 10 rumah ini. Silakan mau nanam singkong, mau nanam pisang selama masa jeda. Karena itu diwajibkan setiap pemilik lahan di desa itu menyiapkan namanya masa bero itu paling tidak 1 kali setahun. Ini namanya asuransi sosial, sistem asuransi sosial yang didasarkan pada kearifan lokal yang ada. Karena itu pranata yang perlu dihidupkan lagi. Tidak perlu 10 orang ini, ayo lawan tuh pemilik uang tanah itu. Tidak selesai masalahnya. Tidak selesai masalahnya, malah membuat friksi baru di kampung. Tapi kalau semua pemilik tanah di kampung sepakat seperti itu, apa salahnya? Bahkan pemilik kampung, semua pemilik lahan di kampung saya di
Sambirejo itu bilang, semua pemilik lahan diwajibkan menanam pohon pisang biji itu loh, yang tidak dimakan buahnya itu. Pohon pisang di pematangnya. Bukan buahnya yang penting, daunnya yang penting. Karena daun pohon pisang biji itu paling bagus, paling lemas untuk bungkus tempe, bungkus tahu, dan lain sebagainya gitu. Diwajibkan menanam di sepanjang pematang. Tapi yang panen, 10 rumah ini. Setiap 2 minggu mereka ambil daun-daun itu, dilipat baik-baik, dijual di pasar patung. Satu orang saya tanya, itu mbah-mbah itu saya tanya, dapat berapa mbah kalau sekali-kali panen daun pisang? Ya lumayan lah, bisa dapat 15-20, satu minggu loh. Dia tidak punya lahan sama sekali, tapi seluruh orang di kampung itu tahu bahwa kalau mbah ini datang ke sawah dan mengambil daun pisang, tidak boleh dilarang. Itu hak dia. Kata orang kampung, itu ATM-nya pak. ATM-nya untuk orang-orang ini, yang tidak punya tanah. Nah ya, perlu kita hidupkan sistem-sistem sosial kayak gini. Kita terlalu, kadang-kadang terlalu terbuai dengan teori-teori barat tentang konflik yang belum tentu cocok dengan kita. Yang kita sebenarnya punya pemecahannya di sini dengan cara kita sendiri. Selama beberapa tahun di Kepulauan Kei di Maluku, saya bisa memecahkan sengketa batas antara desa itu dengan cara sederhana saja. Nggak perlu pakai pengadilan, nggak perlu pakai pengacara. Saya pelajari aja sejarahnya. Pelajari sejarahnya, pelajari peranatannya kayak apa. Lalu kita kembangkan itu. Misalnya ada dua desa bersengketa. Itu akhirnya ketemu caranya paling sederhana untuk menyelesaikan yang namanya sengketa batas. Kata Pak Tua di salah satu desa, begini aja Pak. Kapan tuh orang-orang tua di desa sebelah mau kumpul dengan kami? Saya hubungi, oh minggu depan, oke. Bulan purnama Pak ya, kok bulan purnama? Itu syaratnya Pak, adat, ritual. Oke, bulan purnama kita kumpul. Kumpul lah di batas yang disengketakan itu. Kata Pak Tua itu, oke ini batu ya, semua saksikan ya. Ini batu saya pegang nih. Saya lempar ke atas, dilempar yang ke atas batu itu. Batu jatuh, tuh menggelinding. Di mana batu berhenti? Nah itu batasnya. Setuju. Semua tanda tangan. Pakai darah, tanda tangan. Oke, itu batasnya. Pasang patok. Selesai. Tidak pakai pertumpahan darah, tidak pakai pengadilan, tidak pakai apa. Nah, cara-cara seperti ini, itu harus dikembangkan. Itu pentingnya kita belajar tentang sejarah masyarakat lokal, peranata mereka, dan seterusnya. Jangan terlalu terpukau dengan teori-teori besar dari barat sana. Karena mereka, saya tidak mengatakan salah, itu teori itu diciptakan di sana dengan situasi mereka gitu. Belum tentu cocok di sini. Apalagi yang namanya teori sosial. Saya berkali-kali tamat macam Marx. Banyak kritik saya terhadap itu. Karena itu diciptakan, teori itu diciptakan untuk kalangan masyarakat industri tertahan. Masyarakat kita begitu apa enggak? Ya ada banyak benarnya, tapi juga ada banyak salahnya, ada banyak lemahnya gitu. Oke, itu kira-kira cara garis besar. Tapi itu diskusi akademik yang sangat panjang. Kalau mau kapan-kapan ada waktulah. Kalau sekarang sangat terbatas. Lain-lain lagi, misalnya. Nah itu tadi. Terus kalau pergi ke kampung satu bulan bisa apa kita? Itu KKN. Lagi-lagi soal kreativitas, soal pemahaman dan pada yang namanya konteks masalah. Satu bulan, saya pikir Anda bisa bantu orang kampung, bukan bikin gapura. Atau jalan. Tapi salah satu masalah besar di semua pemerintahan desa di Indonesia sampai saat ini adalah ada yang namanya tidak adanya data yang terpercaya di desa. Karena yang mereka buat selama ini hanya potensi desa, monografi, dan lain-lain. Dan itu datanya tidak pernah diupdate. Satu, tidak pernah dicek
benar atau tidak, tidak pernah cek silang, ringualiasi tidak pernah dilakukan, apakah akurat atau tidak. Dua. Ketiga, tidak disimpan baik-baik. Begitu dicari, sibuk. Berkasnya di mana ya? Nah, bantu itu saya lebih sangat lambat. Sekarang saya dengan teman-teman ada hampir 100 desa di seluruh Indonesia yang kami sudah bantu melakukan, membuat pangkalan datanya. Computerize. Simpan komputer di desa, pakai pangkalan data. Sehingga hanya dalam 2 menit, pemerintah desa bisa, klik, dia tahu berapa luas lahan, berapa produksinya, berapa petani yang punya lahan, berapa yang tidak punya, si petani setiap orang itu punya anak berapa, penyakit apa yang sering terjadi, ada semua. Itu membangun pangkalan data namanya. Dan teman-teman mahasiswa kalau pergi bisa membantu, itu sangat membantu. Apalagi kalau dikaitkan dengan yang namanya Undang-Undang Desa sekarang ini, Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 dan banyak peraturan menteri mengharuskan desa menyusun perencanaan pembangunan desanya evidence based namanya. Berbasis data. Kalau tidak berbasis data bisa ditolak. Nah sekarang betapa nelongsonya satu desa kalau RPJMD-nya ditolak oleh kementerian. Karena tiap tahun jatahnya adalah 1,2 miliar. Jadi jangan, nah ini gerakan sosial baru ya. Jangan datang ke desa lagi nawarin bantuan. Uangnya lebih banyak dari uang kamu. Saya membantu desa-desa selama ini untuk membangun sistem pangkalan data ini, saya bilang kepada kepala desanya gini, Pak, butuh komputer dengan kapasitas besar sekali, terabyte penyimpanan, apa kapasitas penyimpanannya, RAM-nya minimum 32 megabyte. Oh berapa itu Pak kalau dibeli semua itu, semua peralatannya pakai GPS segala macam, ya kira-kira 40 juta satu set lengkap. Apa kata kepala desa? Beli besok. Duitnya banyak di desa sekarang. Nah manfaatin itu. Nah karena itu Anda harus belajar tentang yang namanya tata cara pengelolaan pemerintahan desa. Pelajari peraturan, pelajari undang-undang, prakteknya kayak apa. Karena kalau tidak, Anda tidak tahu bagaimana caranya memasukkan usulan ini ke dalam yang namanya rencana anggaran pembangunan desa. Harus ikut musrembang dan lain. Itu pelajaran-pelajaran penting. Kenapa kemudian, nah sekaligus menjawab pertanyaan, kenapa saya menganggap desa sekarang menjadi sangat strategis? Sejak tahun 2015, sejak undang-undang diberlakukan, undang-undang desa diberlakukan, sampai sekarang sudah berapa tahun itu? 7 tahun ya? 8 tahun ya? Tahu nggak berapa uang yang masuk ke desa? Total seluruh Indonesia. 687 triliun. Emang ada LSM yang punya uang sebanyak itu? Nggak ada. Saking banyaknya uang di desa itu, tapi pemerintah desa selama ini tidak dilatih untuk berpikir tentang yang namanya pengelolaan dengan baik. Akhirnya ya banyak yang korupsi, banyak yang macam-macam, nggak ngerti. Menurut undang-undang, kalau satu desa tidak bisa menghabiskan anggarannya tahun ini, itu ditarik lagi uangnya ke pusat. Kan sayang itu, uangnya udah sampai di desa, lari lagi. Itu yang namanya dalam ilmu ekonomi makro tadi itu, surplus outflow. Maka sampai kapanpun desa nggak akan maju-maju. Kalau yang dasar-dasar seperti ini tidak dibenahi dulu. Oke, singkat-singkat aja. Banyak lagi lah. Koperasi misalnya. Sudahlah. Anda belajar enggak yang namanya badan hukum? Banyak bentuk badan hukum, tidak hanya koperasi. Bikinlah macam-macam. Sekarang ada BUMDES segala macam. Itu tidak akan habis-habis perdebatan tentang itu. Betapa brengsenya koperasi, iya.
tetapi tidak berarti semua koperasi brengsek. Banyak desa-desa yang koperasinya berjalan dengan bagus. Nah, di situ kita perlu yang namanya mendidik. Oke, banyak lagi nih soal bagi hasil, soal karena waktu saya pikir kapan-kapanlah kita ngomongin yang agak rumit seperti ini, tetapi intinya begitu. Intinya yang ingin saya katakan pada Anda, kalau Anda mulai pusing melihat peluang berbuat sesuatu di kota, desa sangat kaya menunggu Anda. Ada 600 triliun rupiah tiap tahun mengalir ke desa. Anda nggak tahu itu. Ada sekian juta hektar lahan di desa tersedia, tidak tergarap. Jangan ribut soal kepemilikan, soal pengelolaan itu yang penting. Ada banyak pranata hukum, pranata adat di desa yang masih sangat bagus untuk menjaga yang namanya sistem sosial, asuransi sosial, tolong menolong, gotong royong dan lain sebagainya. Kita nggak pernah pikirkan itu. Nah, manfaatkan itu. Saatnya untuk memanfaatkan. Kalau ini lewat, momentum ini lewat, akan lewat lagi. Siapa tahu presiden akan datang kemudian mengamandemen undang-undang nomor 6 tahun 2014 ganti dengan yang lain, hilang lagi kesempatannya. Nah, sekarang kesempatannya ada. Manfaatkan. Nah, itu yang namanya analis konteks. Termasuk misalnya yang bertanya tadi soal wilayah perairan laut. Indonesia ini 69% wilayahnya laut, air. Sampai sekarang nggak dimanfaatkan dengan baik. Coba Anda pelajari yang namanya undang-undang pulau-pulau kecil, pesisir, peraturan pemerintah, sampai kepada yang namanya hukum laut internasional. Itu banyak sekali yang tersedia di sana. Anda tahu nggak? Setiap tahun ada ribuan ikan tuna berenang dari Siberia, Rusia sana, dan terdampar di Alor, dekat kampung dia itu, dekat Floresan. Jutaan ekor tiap tahun. Nggak ada yang nangkap. Sementara hanya tidak sampai 10 km ke desa di atas gunung dari pinggir laut, orang kekurangan gizi. Apa nggak ironis itu? Orang kekurangan protein dan gizi di laut yang jutaan ikan tuna itu. Ikan tuna berkeliaran. Coba pikirkan hal-hal yang seperti ini. Oke, kira-kira gitu. Karena waktu ini banyak sekali, tapi garis besar saya ingin katakan itu, desa itu sesuatu yang sangat strategis sekarang ini, paling tidak beberapa tahun ke depan. Daripada Anda pusing melamar kemana-mana di kota, belum tentu juga dapat itu. Pulanglah. Makasih. Pak, ada dua pertanyaan. Masuk lewat DM, Pak. Karena yang nanya umur 15 sama 17 tahun. Jadi mainnya DM, ya. Enggak WhatsApp. Yang pertama, 15 tahun. Enggak mau ngasih nama, Pak. Jadi nanya. Saya anggota Karang Taruna. Ada di dusun. Apa yang bisa dilakukan di dusun terkait pangan? Tapi Pak, anggotanya yang aktif cuma sedikit dan kebanyakan cewek. Itu satu. Yang kedua, 17 tahun sebagai remaja, apa yang perlu saya amati bila diajak terlibat dalam program atau gerakan sosial? Sekarang banyak banget dikit-dikit nyolek remaja yang sungguh-sungguh memberi ruang untuk remaja seperti saya. Oke. Nah, ini lagi. Karang Taruna itu menurut Permendagri dan Permendesa yang terakhir itu berhak mendapatkan alokasi dari dana desa minimum 15% dari total uang yang ditransfer pusat ke desa.
Kalau yang ditransfer 1 miliar, 15% berapa? Berapa? Berapa 15% dari 1 miliar? Itu jatahnya karang-karang. Jatahnya PKK. Nah, persoalannya adalah kenapa setelah ada pertanyaan seperti itu? Karena selama ini orang-orang ini tidak diberitahu. Ini perlunya yang namanya pendidikan tentang pengelolaan pemerintahan. Tadi kalau kepala desanya bilang ngomong macam-macam, kasih lihat permennya, ini permennya Pak. Nah, di situ kemudian yang disebut kegiatan advokasi yang selama ini wah teriak-teriak di DPR, coba ngurus uang rakyat di desa Anda saja bisa apa enggak? Itu uang rakyat, uang kita juga. Nah, coba kalau 150 juta dikasih ke tiap tahun ke Karang Taruna, wah bisa sak gerombolan itu dibikin ini. Ya toh, banyak hal yang bisa dilakukan. Tidak dimanfaatkan selama. Dibiarkan dikorupsi oleh pemerintah desa. Orang yang sedikit itu masih bisa dilihat? Masih, okay. Masih. Saya sampai sekarang bekerja dengan beberapa kelompok Karang Taruna dan ibu-ibu PKK di beberapa desa di Kabupaten Pemalang dengan Pekalongan. Di ujung sana, di gunung. Tiap tahun kami bikin. Sampai bikin gedung sendiri. Seperti ini untuk pertemuan. Bikin pelatihan untuk ibu-ibu, untuk anak-anak Karang Taruna. Semua yang dibiayai oleh dana desa. Karena kami tahu bagaimana cara mengelolanya. Kami tahu peraturannya. Nah, itu perlu dipelajari. Oke, itu contoh aja gitu jawabannya. Jadi itu mungkin ada saatnya kapan-kapan. Ya, kawan-kawan yang memang aktif selama ini. Oke, saya hargai keaktifan untuk advokasi dan lain sebagainya di tingkat yang lebih tinggi. Tapi gini, saya ingin bicara logika aja. Yang ngurus kebijakan nasional segala itu sudah banyak. Hampir semua LSM ngurusin itu. Lah yang ngurus lokal-lokal ini siapa? Kalau tidak, nanti hebat-hebat di atas, di bawah kacau balau. Oke, kira-kira gitu. Oke, terima kasih banyak atas nama Yayasan Kampung Halaman, Insis Pers, dan We Love You. Sudah bertahan. Yang datang 80% Pak dari yang total konfirmasi. Semoga kami bisa melakukan kelas-kelas lanjutan. Segitu dari saya. Pak Rum, ada mau yang disampaikan terakhir? Saya mau putarin. Oh, mau putarin film? Supaya kalian bisa bayangkan yang namanya mau mimpi apa kalian.